Jabal dan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Mana Sayyidina Muaz bin Jabal dan Sayyidina Jabir bin Abdullah Allah meridai kedua mereka itu, mereka telah berkata lamma urija bin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj ila sama, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, ra'a fis sama'il ula malaikatan yazkurun Allah ta'ala munzu khalaqahum Allah ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat pada langit tamu mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah semenjak Allah ciptakan mereka. Wa bisaniyati, pada langit yang kedua, ra'a malaikatan yarka'una lillahi ta'ala munzu khalaqahum Allah ta'ala. Langit yang kedua, dia dapat melihat mereka ni rukuk aja, rukuk. Mereka langit pertama berzikir, langit yang kedua rukuk semenjak diciptakan oleh Allah. La yarfa'una ru'usahum, dan tak pernah mengangkat kepala mereka. Wa fis salisati ra'a malaikatan yasjuduna lillahi ta'ala munzu khalaqahum Allah. Langit yang ketiga, Nabi SAW telah melihat mereka sujud kepada Allah semenjak ia diciptakan. La yarfa'una ru'usahum, dan tak pernah mengangkat kepada mereka. Illa hina sallama alaihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u ru'usahum wa raddu salaman nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjawab salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu bawa angkat kepala. Summa sajadu saniyan ila yaumil qiyamah, kemudian mereka ini sujud semula sehinggalah hari kiamat. Waliza sara sajidatu isnaini, oleh sebab itulah berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muaz, disyariatkan sembahyang sujud dua kali. Sujud yang pertama kerana malaikat ini sujud ketika mana Nabi SAW beri salam, maka mereka mengangkat kepala dan bangun, dan iaitu menjawab salam Nabi SAW, kemudian sujud kali kedua, kemudian sujud kali kedua. Ini riwayat yang menyatakan kenapakah disyariatkan sujud dua kali, walaupun terdapat dalam riwayat yang lain, nanti saya uraikan dalam pembacaan kitab-kitab. Maksudnya berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, sebab itulah sujud dua kali. Walwaliza sarat isnajidatu isnadaini, oleh sebab itulah sujud ini jadi dua. Wa fi rabi'ati, pada rakaat pada langit yang keempat, ra'a malaikatan yatasyahadun, pada langit yang keempat melihat mereka ini dalam keadaan bertasyahud. Wa fil khamisati ra'a malaikatan musabbihina, langit kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka bertasbih. Wa fis sadisati ra'a malaikatan mukabbirina wa muhallilin, maka langit-langit yang keenam telah melihat para malaikat bertakbir Allahu akbar Allahu akbar, dan juga bertahlil la ilaha illallah. Wa fis sabiati ra'a malaikatan musallimina, pada rakaat yang ketujuh telah melihat mereka ini yaitu memberi salam. Munzu khalaqahum Allah, semula Allah mencipta mereka. Fahum qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam washtaha an yakuna lahu li ummati hadhihi al-ibadah, maka telah jatuhlah dalam hati nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh difardukan ibadah ini kepada umat-umatku, pada kuda umatku. Fa'alima Allahu ta'ala himmahu, maka Allah telah mengetahui apa yang dicitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyiaqahu, dan juga kerinduannya. Fajama Allahu ta'ala ibadata malaikati samawati sami wa akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan semua ini ibadat para malaikat daripada langit tamu sampai langit tujuh ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat dia. Ini yang disebut riwayat daripada Jabir dan juga Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu.
dan kemudian telah disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Menerusi banyak hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, begitu sekali besarnya fadilat mengerjakan ibadat salat. Sebagaimana yang telah diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Naisaburi rahimahullah ta'ala juga telah menguraikan begitu panjang tentang ibadat salat ini. Sebelum saya petik pandangan Al-Imam An-Naisaburi, kita tengok kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini pandangan kitab kita ini, dia ala kepada tasawuf sikit. Dia tak ada dalil yang kuat. Dia tidak ada dalil. Hanya ini sebagai disebut oleh ulama al-tafsirul isyarah. Tafsir isyarah yang Allah ilhamkan kepada para alim ulama ini, memberikan pandangan dari sudut hikmah, kenapa Allah fardukan sembahyang subuh ini dua rakaat, kenapa zuhur ini, kenapa ini dinamakan tafsir isyarah. Allah ilhamkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Ada satu ayat ni. Soal jika ditanya orang kita apa sebab waktu subuh. Soal jika ditanya orang kita apa sebab waktu subuh dua rakaat. Sebab apa sembahyang subuh ni dua rakaat? Syekh kita berpandangan jawab, ya, sebab subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala tajalli kepada dua sifat, iaitu sifat jalal dan juga sifat jamal. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjadikan langit dan bumi, maka Allah tajalli menzahirkan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Tajalli sifat jamal dan juga sifat jalannya, keagungan dan juga kecantikan. Jadi Allah telah menciptakan alam ini. Sebelum Allah ciptakan, Allah menzahirkan sifat jamal dan jalannya. Kita kalau terpandang kepada sifat jamal Allah, maka kita akan suka beribadat dan merindui nak masuk syurga kerana dapat bertemu dengan Allah. Itu sifat jamal. Jamal Allah, Allah sediakan syurga. Allah berikan nikmat-nikmat dalam syurga. Allah zahirkan sifat jamalnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat jalalnya, kalau kita terpandang kepada sifat jalal Allah, sifat keagungan Allah, kita akan rasa takut melakukan dosa. Kenapa? Kerana Allah menyediakan neraka. Dan Allah menyediakan seksaan-seksaan yang begitu dahsyat dalam neraka. Sekiranya seseorang itu terpandang kepada jalal Allah, maka dia akan berhati-hati dalam setiap pergerakan dia. Ini disebut memandang kepada jalan Allah. Mana jalan Allah? Dalam ilmu tasawuf gitu. Kalau kita terpandang kepada jalan Allah, bila kita berzikir pada mulaan, dia akan terpandang mula-mula kepada jalan Allah. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dia dua di situ ayat Quran. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bertambah gerunnya kepada Allah kerana dia terpandang jalan Allah. Dia memandang pada jalan Allah, takut azab Allah, takut sesaat Allah ini, lama-lama Allah berikan rahmat kepada dia kerana terpandang kepada keagungan Allah ini. Maka Allah berikan rahmatnya, Allah ampunkan dosa, Allah berikan ketenangan, rasa seronok dia. Dia akan jadi sunuk berzikir. Sunuk berzikir sehingga Allah berikan kepada orang ini terpandang kepada jamalnya, keindahnya, terpandang kepada syurga, terpandang kepada nikmat-nikmat ini, sehingga merasakan sunuk berzikir, sunuk beribadat, sehingga Allah tambahkan iman bagi mereka. Zadatuhum imana, bertambah iman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, apakah tidak dengan zikir itu menenangkan hati. Ini orang dapat
apabila dia sampai kepada kedudukan memandang kepada jalan Allah. Mula-mula dia mesti terpandang kepada jalan Allah. Contohnya kita berzikir sekarang, berzikir, terpandang kepada jalan Allah dulu. Takut banyaknya dosa, kalau Allah tak ampun macam mana, kalau Allah tak maafkan kita macam mana. Zikir lagi zikir, minta Allah ampunkan, minta Allah rahmatkan, minta Allah turunkan keampunannya kepada kita ni, berikan keampunan. Allah berikan keampunan, maka bila Allah ampunkan, nafsu kita ni dah jadi tenang. Maka tu ketika tu dia suka berzikir kerana terpandang kepada jamal Allah. Allah berikan kepada diri sesuatu, terpandang kepada syurga, terpandang kepada nikmat-nikmat dalam syurga. Allah Akbar. Maka ketika mana Allah nak menciptakan langit dan bumi, Allah tak jadikan sifat jamal dan jalannya. Oleh sebab itu, jamal dan jalan ini, kerana Allah menciptakan langit, disitulah keindahan ciptaan Allah alam semesta ini dan juga makhluk ini, dan di situ juga ada jalan menunjukkan keagungan dan kehebatan Allah. Oleh sebab itu, ulama menyatakan disyariatkan sembahyang fardu subuh dua rakaat, supaya orang yang sembahyang fardu subuh ini sentiasa memandang kepada jalan Allah dan jalan Allah. Ini mengikut pandangan ulama tasawuf, ulama tasawuf. Sebab subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala terjadi kepada dua sifat. Apa dua sifat itu? Iaitu sifat jalan dan sifat jalan. Maka Allah Ta'ala melibih akan asalnya, akan keesaannya, akan kejadian sekalian alam ini. Maka nyatalah pada Allah Ta'ala itu kejadian sekalian alam ini, dan nyatalah pada alam ini cahaya bulan dan cahaya matahari. Nampak? Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari, wal qamari, dan Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah matahari dan bulan. Ini yang menunjukkan keindahan Allah, Allah jadikan kecantikan Allah, Allah jadikan keindahan alam ini. Di antaranya matahari dan bulan bercahaya. Maka seolah-olah orang yang mengerjakan sembahyang subuh ini diberikan pancaran cahaya hidayah Allah dan petunjuk Allah, sehingga ia menerangi apabila waktu siang, sentiasa dipandu di bawah hidayah Allah dan juga petunjuk Allah Ta'ala. Ini tafsir isyarah. Tafsir isyarah. Manakala dalam hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang sebab apa sembahyang subuh ini dua rakaat. Ini dalam hadis. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Khatib Syarbini dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Mughni Muhtaj. Mughni Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini juga menyebut dalam kitab Al-Iqna. Al-Iqna. Tetapi dalam kitab Mughni Muhtaj lebih detail lagi, Al-Imam Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala, seorang ulama Azhar yang adil, seorang yang kuat beribadat. Kalau dia pergi mengerjakan ibadah haji, sepanjang perjalanan naik kapal pergi ke Jeddah ni, di atas kapal tersebut Syekh Khatib Syarbini akan menerangkan tentang ibadah haji. Sebab dulu mana ada kursus-kursus haji ni, sekarang yang kursus haji, dulu kursus atas kapal, kursus atas kapal. Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala alim dalam ilmu fiqh dan juga alim dalam ilmu tafsir, tapi tafsir baik Syekh tidak tersebar. Syekh telah mentafsirkan Quran sebanyak 30 juzuk ini sempurna. Tapi Allah mensahirkan Syekh Khatib Syarbini dari sudut kealiman ilmu fiqahnya, kitab paling masyhur Al-Iqna dan juga kitab Mughni Muhtaj sebanyak 5 jilid. Dalam kitab Mughni Muhtaj, Syekh Khatib Syarbini berkata, fa'ilatun fi syarhil musnad lirrafi anna subha kanat salata Adama, wal zuhru kanat salatu Dauda, wal asru kanat salata Sulaiman, wal maghrib
wal asra annana asra wal asra kana salata sulaimana wal maghriba kana salata yaquba wal isha kana salata yunusa wa awrada fi dhalika khabaran fajama Allah subhanahu wa ta'ala jami'a dhalika li nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wa li ummati ta'ziman lahu wa li kasratil ujuri lahu wa li ummati maksudnya faida. Syekh Syarbini menyebut ini suatu faedah disebut dalam syarah Musnad Imam Rafi'i, mana diriwayatkan oleh Al-Imam Rafi'i satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuatkan dalam Musnad dia. Imam Syarbini juga ada Musnad, Imam Rafi'i dia ada Musnad berdasarkan sanad dia sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya solat subuh itu ialah solat Nabi Allah Adam. Solat subuh mula-mula yang dilakukan di muka bumi ini ialah Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS tak kala keluar daripada syurga melihat ia akan zulmah kegelapan dan merasa takut. Keluar syurga gelap, takut. Takut yang bersangatan. Maka tak kala subuh dan terbitnya fajar, semahyang Nabi Allah Adam AS dua rakaat. Yang pertama, syukur Nabi Allah Adam bagi kelepasan ia daripada kegelapan. Dan rakaat kedua, syukur ia sebab kembali siang hari. Ia riwayat daripada Musnad Imam Rafi bahawa yang pertama semahyang waktu subuh ini ialah Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS. Adapun dalam kitab kita ni, di antara hikmah semayang perlu subuh, kerana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah terjadikan dua sifatnya, iaitu sifat jamal dan sifat jalalnya. Sifat jamal dan jalalnya. Dan Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Dan cahaya bulan dan cahaya matahari. Kerana Allah telah hendak menjadikan siang dan malam pada alam ini. Dan menunjukkan ada siang dan ada malam. Sebagaimana kisah Nabi Allah Adam AS, mula-mula dia terang dalam syurga, tiba-tiba turun ke bumi gelap. Kemudian adanya siang, adanya malam, bersyukur kerana mendapat dua nikmat ini. Maka, selari juga dengan pandangan ulama tasawuf di sudut tafsir isyari, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan dua cahaya, iaitu ada cahaya matahari dan cahaya bulan di waktu malam dan cahaya matahari di waktu siang, maka mensyukuri nikmat Allah. Bila kita mensyukuri ini, hendaklah kita terpandang kepada kebesaran Allah sehingga kita rasa gerun nak melakukan perkara yang dimungkari di ataupun perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka gemarlah kita beribadat kepada Allah apabila kita terpandang kepada sifat kecantikan Allah, itu sifat jamal Allah. Sifat jamal Allah iaitu sifat Allah berikan rahmat. Sifat jamal Allah, sifat Allah berikan keridaan. Sifat jamal Allah, Allah berikan kepada kita kesihatan, Allah berikan kita ketenangan. Allahu Akbar. Bila terpandang kepada sifat jalan Allah, maka kita takut, iaitu kalau buat dosa, siksaan Allah amat pedih sekali. Masuk dalam kubur, mendapat siksaan dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, lalu di atas titik surat mustaqim. Ini terpandang kepada jalan Allah. Terpandang kepada jalan Allah. Syekh ni uraikan. Jeffrey semayang waktu subuh adalah sebegitu. Tapi Allah Akbar. Tak ada terasa bahawa kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS. Dan tidak merasakan bahawa terpandang kepada jalan Allah dan terpandang kepada sifat jalan Allah dan sifat jalan Allah. Syekh kita memperkenalkan dan menerangkan kepada kita hikmah mendirikan semayang ini supaya kita merasakan ada kelainan mendirikan semayang sebelum ini. Dan terdapat dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain ulama menyatakan qala ba'du ahli al-ma'ani al-hikmatu fi as-salawat al-khamsi fi al-awqat as-sab'ah. Dia kata hikmah Allah menjadikan memfardukan semayang lima waktu pada lima waktu ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah melakukan satu perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain daripada Allah. Yang pertama, minha annahu yuzhibu zulmatan wa yajihu bidaw'in nahar inda tulu'il fajri fawajaba ala abdi an yusalliyal fajra. Ini ulama huraikan. Yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala yuzhibu zulmatan layli. Allah menghilangkan kegelapan malam dan mendatangkan cahaya siang ketika terbitnya fajar. Tak ada seorang yang boleh lakukan semeka rupa. Malam gelap bertukar jadi siang. Ha. Siapa yang boleh lakukan ini? Tak ada seorang boleh lakukan. La yaqdiru illa Allah. Maka bersyukurlah wahai hamba-hamba Allah, dirikan semayang dua rakaat siang malam. Oleh sebab itu difardukan ke atas hamba Allah ini an yusalli al-fajr semayang qadu subuh. Semayang qadu subuh. Ini di antara hikmah yang disebut oleh para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mala'in minal muhajirin. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muhajirin, id tiba-tiba aqbala alaihi nafarun minal yahud. Tiba-tiba datang sekumpulan daripada orang Yahudi. Faqalu ya Muhammadu. Maka mereka berkata, ya Muhammad, jidna nas'aluka an asya'a. Kami datang bukan saja-saja nak datang, tetapi kami datang nak menanyakan soalan. La ya'lamuha illa nabiyyun mursalun. Tidak akan dapat jawab ini kecuali Nabi yang telah diutuskan. Au malakun muqarrabun, ataupun malaikat muqarrab, malaikat yang dihampirkan oleh Allah kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya. Sadu, persilakan tanya. Faqalu ya Muhammad, akhbirni an hadhihi as-salawati allati iftaradaha Allah taala ala ummati. Ceritakan kepada kami kenapa Allah memfardukan sembahyang lima waktu kepada kamu dan umat. Siang dan malam lima waktu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama yaitu sembahyang qadha zuhur. Sembahyang qadha amma zuhur fa inna lillahi fis sama'i dunya halaqatan tazulu biha asy-syamsu. Sesungguhnya bagi Allah taala di langit dunia ini ada lingkungan yang dia hilang pada waktu tergelincirnya matahari. Ada halaq. Fa idza zalat asy-syamsu, apabila ada satu halaq, satu lingkungan, satu kumpulan, apabila matahari tergelincir, sabbaha kullu malakin, maka malaikat semuanya bertasbih. Maka Allah memerintahkan semayang pada waktu itu, allati tuftaru fi abwabus sama' fala tughlaq hatta yusalli az-zuhr. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu langit dan ditutupkan pintu, tidak akan dibuka dan tidak akan ditutup sehingga orang ini sembahyang zuhur. Mana kalau orang sembahyang zuhur ni, pintu-pintu langit ni telah dibuka oleh Allah. Mana waktu tu mustajab ni doa. Ini riwayat daripada Sayyidina Ali, ya, daripada Sayyidina Ali. Wa yustajabu fihi du'a, dimustajabkan doa pada waktu zuhur ni. Mana waktu zuhur? Kita ada qabliyah, ada ba'diyah. Sembahyang zuhur ni waktu mustajab. Waktu itu lah orang suka leka. Masuk zuhur, situ lah dia nak pergi makan. Waktu zuhur, situ dia nak pergi makan. Nampak tu? Sembang-sembang, dengar azan zuhur, ya aku belum makan lagi. Nampak tu? Dia panggil dia.
Mula dia sembang-sembang, bila dengar azan suruh, situlah dia kata, aku belum makan. Syaitan ganggu. Sebab, waktu itu waktu yang mustajabnya doa. Waktu yang mustajabnya doa. Wa ammal asru, waktu asar, fahiyya as-sa'atu allati waswasa fiha as-syaitan li Adam hatta akala min as-syajara. Waktu asar ialah waktu yang mana syaitan mewaswaskan Nabi Allah Adam sehingga Nabi Allah Adam makan buah tersebut daripada pokok itu. Fa amara billahu ta'ala wa ummati bis-salati min tilka as-sa'ah. Maka Allah suruh aku dan umatku sembahyang mengingatkan peristiwa tersebut. Bila Nabi Allah Adam bertaubat, dia nak makan buah tu, kita minta supaya jangan kita ni diganggu oleh syaitan, diwaswaskan oleh syaitan. Jangan waktu asar, situlah nak pergi pasar malam. Semayanglah dulu dia nak pergi. Dia pergi apa? Tang azan, situlah dia nak pergi pasar malam. Nah, leka-leka-leka, dan 6:30, 6:45, buat hingga-hingga nak semayang asar. Buat hingga-hingga. Ada waswasal lahum syaitan. Syaitan telah waswas. Pergi cepat, pergi cepat, dan cepat habis. Pergi cepat, pergi cepat, ini syaitan. Ini syaitan. Kemudian, wa ammal maghribu fa innaha as-sa'atu allati taballahu ta'ala fiha ala adama. Waktu maghrib, itu waktu yang Allah telah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Waktu maghrib ini. Hina talaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Ketika fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba'alih. Maka kalimat-kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tak maafkan, tak ampunkan dan tak rahmatkan kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang yang zalim. Khasirin, orang yang rugi. Awan yang rugi. Maka fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba'alih. Fataba'alih, fataba'alih. Maka Allah telah menerima taubat. Bermakna, jadi Nabi SAW huraikan, fataba alaihi fa amara Allahu ummati bis salati fil tilka saati taubatan lamma adnabu. Maka Allah perintahkan semayang pada waktu maghrib ini, dan Allah akan terima taubat sekiranya kamu ini benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa yang telah kamu lakukan. Lama asnabu, mana dosa waktu siang ni, cepat-cepatlah waktu maghrib tu kita bertaubat, bertaubat subuh. Jangan nak tengok cerita Korea waktu maghrib, cerita Iron Man, saya pula saya pun tengok, dah tua bangka pun sama, bukan tekan anak yang tua bangka pun sama. Waktu maghrib ni waktu yang Allah sediakan untuk bertaubat kepada Allah, segera mengambil kelebihan tersebut. Kalau dalam kitab lain menyatakan tenggelamnya matahari, hendaklah kamu merasakan cemas kerana menunjukkan tanda-tanda kiamat yang kecil. Nampak ni? Tanda-tanda kita pun akan menjunam terus mati, ya. Oleh sebab itu matahari tenggelam, ada tenggelam lagi. Apa-apa habis, semua hilang. Begitulah kita ni, besok kalau mati, habis. Yang apa yang kita nak bawa, amalan kita. Dan seterusnya lagi, wa ammal isya'u, semua isya' ni, fa innaha salatul mursalina min qabli. Salatul mursalina qabli. Adapun semua isya' ialah sembahyang para mursal, para rasul alaihimus salatu wassalam sebelum aku. Kemudian sembahyang fardu subuh yang kita bahas ni. Wa amma subuhu, adapun subuh, fa inna syamsa, fa inna syamsa idza tala'at taqlumu baina qarnash syaitan fa yasjudu laha kullu kafirin min dunillahi azza wa jalla. Fa amara lillahu ta'ala wa ummati bi rak'ataini qabla an yasjuda al-kafiru li ghairillahi ta'ala. Faqalu sadaqta ya Muhammadu.
Adapun sembahyang waktu subuh, karena apabila terbitnya matahari, bila matahari terbit, tatlau terbit di antara dua tanduk syaitan. Oleh sebab itu ada agama lain, waktu matahari terbit, situlah dia nak sembahyang. Dia pergi sembah matahari. Bukan sembah matahari, sembah syaitan. Ada syaitan, dua tanduk syaitan berada di antara matahari yang terbit. Agama-agama sesat ini, itu. Agama sesat. Takkan agama ni pun orang Islam tak jaga? Kacau, apa Allah ni. Nak hifzuddin juga. Kita tolong jaga agama orang yang syirik. Boleh ke? Boleh. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Baca kitab betul-betul sikit. Baca kitab, faham betul-betul. Jangan faham jadi sesat. Jangan faham. Jangan kita rasa kita betul semua. Takkan kita nak jaga orang yang syirik, sembah tanduk syaitan yang disebut oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu, kita tak boleh semayang waktu matahari naik. Sebab semayang tanduk syaitan, semayang kepada menghadap syaitan. Begitu waktu tenggelam matahari, dua tanduk syaitan berada ketika itu. Oleh sebab itu, diharamkan semayang ketika itu. Diharamkan. Jadi orang yang musyrikin ini, waktu itulah dia nak semayang. Maknanya dia telah tertipu dan terpedaya dengan syaitan. Maka Nabi SAW meneruskan sabdanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fayasjudu laha kullu kafir min dunillahi azza wa jal. Maka sujudlah semua orang kafir ketika itu. Dia tak menyembah Allah, tapi menyembah syaitan. Fa'amarallahu ta'ala wa ummati bi rak'ataini. Maka Allah telah memerintahkan aku dan umatku sembahyang dua rakaat. Bila qabla an yasjudal kafiru li ghairillah, sebelum orang kafir sembahyang. Oleh sebab itu disyaratkan sembahyang fardu subuh. Maka berdasarkan kitab yang kita baca, kita gabungkan dengan riwayat-riwayat, sebab apa Allah Subhanahu wa taala fardukan sembahyang fardu subuh. Supaya kita ini mengesahkan, mentauhidkan Allah taala, bahawa orang Islam tak sama dengan kafir. Kafir, kafir. Bergaul boleh, tapi sudah akidah kita tak boleh tolak ansur. Gitu. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau yang bernama Mihwar Mahawir Khamsa, Mahawir Quran, iaitu lima kata-kata ataupun pati di dalam Quran yang menerangkan kepada kita. Di antaranya yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala, seulama musayyar Syekh Muhammad Al-Ghazali, berjuang mempertahankan Islam. Beliau mempertahankan sunnah, mengarang kitab Sirah An-Nabawiyah, sehingga beliau ini syahid, meninggal dunia pun di Madinah dan di tanah di Baqi' Al-Gharqad. Dr. Qardawi, Syekh Qardawi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahawa Syekh Muhammad Ghazali cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk di Mesir, kebetulan ada Sabina di Madinah, meninggal dunia di Madinah dan ditanam di Baqi' Gharqad. Bukan senang boleh tanam di Baqi'. Syekh Muhammad Ghazali, Syekh menyebut, kenapakah disunatkan membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun rakaat pertama pada sembahyang sunat sebelum subuh ni dan Qul Huwallahu Ahad? Apa hubungan dengan hadis kita baca tadi? Nak menyatakan bahawa lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi Islam agama Islam, kita tak ada sekutu. Dan kita menyatakan waktu sebelum sembahyang subuh ni pun Qul Huwallahu Ahad, Allah itu Esa. Kita mesti mempertahankan akidah Islamiah kita ni. Jangan kita mana berdolak dari akidah kita, akidahul Madinah, yang akidah yang kukuh, kental gitu. Apatah lagi bila sembahyang perlu subuh, kita sembahyang ni supaya tidak sama dengan orang kafir yang menyembah syaitan. Menyembah syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sama balik kita-kita. Qala al-mus
musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Soal apa sebab maghrib 3 rakaat? Kerana pada subuh sudah menghabiskan dosa pada siang dan malam. Jawab, adapun maghrib 3 rakaat tak kala saat terjadi Allah Ta'ala kepada dua sifat, iaitu sifat jalal dan sifat jamal, hendak menjadikan alam ini, maka keluarlah antara dua sifat, iaitu sifat kamal, sifat kesempurnaan Allah, iaitu sifat Allah bersifat sifat kamalat, kesempurnaan, sempurna. Contohnya bila kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, kita membersihkan, tidak ada kekurangan bagi Allah. Subhanallah, tanazzahallah, tanazzahallah, kita memandang kepada apa? Memandang kepada jamal Allah. Mula-mula kita pandang kepada jalal Allah, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian ini bagi Allah, ini jamal. Allahu Akbar, ini kamal. Maka terpandang kepada kesempurnaan segala-galanya ialah Allah. Kita ini tak ada yang sempurna. Semua orang ada kekurangan. Kita nampak dia ni macam bagus, tapi dia ada kekurangan. Mesti ada kekurangan. Tak ada orang dalam dunia yang sempurna. Yang sempurna ialah Allah. Maka setelah Allah menzahirkan sifat jamalnya dan sifat jalal, maka sempurna, terserlahlah sifat kesempurnaan Allah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, yaitu yang boleh mengampunkan dosa, yang boleh memaafkan kita, yang boleh memasukkan kita, semua ini yang boleh menyempurnakan segala kekurangan kita, Allah. Allah. Contohnya, kalau kita ni amalan kita tak banyak, tapi Allah boleh masukkan kita dalam syurga dengan rahmatnya. Sebab Allah bersifat dengan sifat kamalat, sempurnakan. Allah boleh sempurnakan. Oh, kerana orang ini sukakan kepada pengajian, Allah sempurnakan kekurangannya, diberikan pahala kerana suka menuntut ilmu. Sebab Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka nyatalah di sana kesempurnaan segala makhluknya. Jadi daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Allah kepada nur Muhammad. Nur Muhammad ini panjang pembahasan ulama. Nur ini disebut oleh syekh yang terkenal, iaitu Syekh Mutawalli Syarawi. Nur ala nur. Nur ini hanya Allah saja yang tahu. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asalnya ialah nur, kemudian Allah objekkan menjadi jasad yang dilahirkan di muka bumi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, wulidtu min aslabil tahira, aku dilahirkan dari sulbi yang suci. Kalau kita baca kenapakah Allah suruh sujud kepada Nabi Allah Adam ni, iblis tak mau. Ada riwayat kerana iblis ternampak nur Muhammad di dahi Nabi Allah Adam alaihi salam. Oleh sebab itu dia tak mau. Dia tak mau mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu aku sujud? Itu satu riwayat. Kenapa aku nak sujud sedangkan aku lebih mulia? Mulia kerana dia ternampak nur Muhammad. Maka nur ini diobjekkan oleh Allah menjadi jasad. Itu Nabi SAW makan, minum, berkahwin. Tetapi Nabi Muhammad SAW bukan seperti manusia biasa. Air kencingnya wangi, peluhnya wangi. Cuma dia bukan manusia biasa. Di syekh menyebut, iaitu Allah jadikan dia berbentuk objek. Oleh sebab itu, bila berjalan tidak ada bayang. Bila berjalan tidak ada bayang. Sebab apa tidak ada bayang? Sebab cahaya dengan cahaya tidak akan ada bayang. Kita pancarkan cahaya dengan cahaya, ada bayang tak ada bayang?
Kenapa Nabi SAW tidak ada bayang? La zilla lahu, kerana asalnya cahaya. Memang nampak objeknya yang begitu, tetapi cahaya. Begitu juga Nabi SAW ketika mana masuk ke dalam bilik yang gelap, ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari jarum yang jatuh. Tetapi bila Nabi SAW masuk, tiba-tiba terang nampak. Agak-agak macam mana cahaya itu? Ma adwa'a ya Rasulullah, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya muka engkau sehingga nampak jarum yang jatuh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nur. Macam mana bentuknya? Tak payah kita kaji. Ada pun dalam kitab-kitab jawi ada membahaskan nur-nur ini sebab tidak ada nas yang kuat. Hanya disebut nur ala nur. Cukup. Panjang-panjang tak panjang-panjang tak perlu bahas. Disebut dalam Kashful Ghaibiyah, kisah nur. Kemudian ada lagi dalam kitab jawi lama, Daqaiqul Akhbar. Terjemahan daripada kitab Arab, Daqaiqul Akhbar. Nur ni macam mana? Daripada Nur Muhammad tu sampai berpeluh, titik peluh sini, jadi ini, jadi ini, tak payah. Sebab nas tak ada. Kita tawakuf, tidak mau membahaskan sebab dia membabitkan tentang akidah. Dia membabitkan tentang akidah. Kita beriman, cukup. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Nur, memang ada nur. Oleh sebab itu Nabi SAW sentiasa berdoa, Allah maja'anni nura, ya Allah jadikanlah aku cahaya. Sebab itu Allah berikan nur Nabi Muhammad SAW. Ada pun daripada nur bertemu dengan ini jadi kau, tidak ada nas. Kalau saya bahaskan pandangan ulama hakikat, dia jadi syirik. Dan ada dalam YouTube sekarang ni pun ada semua ustaz tu suka cerita buat nur, bahaya. Dia kata Nur Muhammad sini, nur ni sampai saya dibombak juga oleh seorang ustaz ni ceramah kat surau. Cerita buat nur. Saya tahu cerita dalam ilmu hakikat, tapi benda tu bawa syirik. Maka Nur Allah dengan Nur Muhammad, maka Nur Allah dengan Nur Muhammad, Nur Muhammad kata aku hebat, Allah kata aku lebih hebat. Maka dua-dua nur ini bergaduh. Dia kata Nur Muhammad, pergilah kamu menyuruh. Ini cerita macam cerita budak-budak. Maka menyuruhlah Nur Muhammad di belakang batu. Maka Nur Allah pun tahu kamu ada di belakang batu, kan? Kemudian Nur Allah pun menyuruh. Maka Nur Muhammad tak tahu. Selendahlah Muhammad. Oleh sebab itu kalimah Muhammad ni nombor dua. Untuk supaya ianya jadi sempurna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selengkaplah. Ketika itu Muhammad itu yang kedua, mana menunjukkan bahawa yang berkuasa segala, la ilaha illallah. Ini betul. Ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hakikat yang tafsirkan itu boleh jadi sesat. Jadi sesat. Saya masa zaman kanak-kanak dulu, orang kampung saya ni ramai tarikat Nasyabandiyah, bersuluk. Jadi bila bersuluk, guru-guru ni pun kita tak tahu tak mana pengajian dia. Suka cerita benda-benda khurafat gitu. Benda-benda yang tidak ada nas, mengajar tentang Nur Allah, Nur Muhammad. Kalimah Allah ni macam mana? Buku ni tak boleh tunjuk ke orang lain. Buku ni nanti orang lain baca sesat. Dia tak sedar dia jadi sesat. Jadi sesat. Ini telah menusuk ilmu ini ke dalam tarekat sehingga orang pandang tarekat ini tak betul. Kerana guru ni lah yang menyesatkan. Sehingga membentukkan satu jasad. Menunjukkan satu jasad. Sehingga jasad-jasad ini dilukiskan. Kalimah-kalimah ini juga disebut sebagai tafsir yang tidak betul. Kita tak boleh pakai. Imam Ghazali kata ini adalah rentetan daripada Syiah Batiniyah yang telah menusuk di dalam ilmu tarekat sehingga golongan tasawuf ini jadi sesat. Oleh sebab itu saya tidak
tertakluk kepada kitab ni kerana kitab ni banyak menceritakan tafsir syar'i, perlu kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Perlu merujuk kepada hadis yang sahih. Sama mari kita kira. Iaitu hadis ni pun tidak berapa jelas dari sudut kesahihannya. Khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Artinya aku jadikan segala perkara ini keranamu wahai Muhammad. Maknanya Allah ciptakan langit dan bumi semua kita ni kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ketika mana Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, lamma iqtarafa Adamu khati'atan. Ketika mana Nabi Allah Adam melakukan kesalahan. Nabi Allah Adam terpinga-pinga ketika macam mana? Allah larang jangan makan buah ni, maka dia makan. La taqrabu hadhihi asy-syajarah, dia pokok ni. Mana ada buah ni? Tapi dia dah makan. Allah murka. Allah murka. Untuk mendapatkan rahmat Allah ni macam mana? Maka terpandang Nabi Allah Adam AS di tiang arasy tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam berdoa, Allah maghfirli bihaqqi Muhammadin. Dia tawassul. Hadis ini sahih, dia diperdikaikan oleh ulama. Maka Nabi Allah Adam ketika itu berdoa, ya Allah ampun dosaku dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tanya, kaifa arafta isma Muhammadin? Bagaimana kau boleh tahu nama Muhammad? Aku belum ciptakan dia lagi. Mana belum dia jadi jasad. Sesungguhnya aku terpandang di tiang arsy tertulisnya Muhammad. Tidak akan tertulisnya Muhammad melainkan hamba yang kamu cintai. Karena menyebut nama Muhammad inilah, maka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ampun dan dosa Nabi Allah Adam. Itu terdapat hadis yang sahih. Oleh sebab itu ketika naik langit ni, di antara langit-langit ini juga tertulis dia Muhammad. Oleh sebab itu masih dulu Allah Muhammad. Tapi sekarang ni kalau kita pergi Mekah dan Madinah, dia tulis Allah Allah Muhammad ada. Bangunan baru. Bangunan baru. Cuba tengok Masjid Nabawi. Bangunan-bangunan baru. Allah sahaja Muhammad tak ada. Ini wasah ulama dia. Dia takut sebut Muhammad ni jadi syirik pula. Syirik apa pula? Sebab tidak akan sempurna syahadat mereka menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan syahadat tak sempurna mereka, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya cakap saya ni? Pergi tengok bangunan baru. Tambahan Allah Allah tak jumpa Muhammad. Termasuk Masjidil Haram sekarang ni. Saya pun tanda tanya, kenapa tak nak ditulis? Sama patua menyebut ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Rasulullah, syirik gitu. Syirik macam mana pula? Assalamu alaikum ayuhan nabi, di dalam tasyahud kita sendiri menyebut assalamu alaikum ayuhan nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Kita nak kias-kiaskan macam orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai khususiat, keistimewaan yang Allah berikan. Peluhnya berwangi, pegang pun perutnya sudah jadi wangi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipegangkan perutnya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipegang perutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wangi sampai mati. Sampai isteri dia tanya, minyak wangi apa abang pakai? Dia cari-cari tak ada minyak wangi sewangi ini. Dia kata tak ada minyak wangi yang aku pakai, tetapi perutku telah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi wangi. Sama tak dengan kita? Kita tak makan durian, bagus. Orang ustaz dia kata, kalau makan durian nak elakkan bau ni, pergi ambil batang durian tu. Pahit tu, ustaz letak lah batang. Nanti tak payah sabun, pakai tepung wangi ustaz tu. Hilang bau durian. Baik. Bau juga ya. Bau batang durian. Bau dia punya tempuk durian. Bau tampuk durian. Allahu Akbar. Kita tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi ini mengingatkan kepada kita untuk sampai kepada Allah mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut syariatnya.
Allahu Akbar. Dan kejadian engkau kepada aku, maka dijadikan Allah. Engkau ya Muhammad, kujadikan kepada aku. Ya Ajli, kujadikan kau. Maka dijadikan Allah Ta'ala waktu maghrib 3 rakaat akan dilalah, akan petunjuk yang menunjuk ke atas zat sifat af'an Allah. Mana sifat af'an Allah? Allah hidupkan, Allah matikan, itu af'an. Allah berikan rezeki, Allah kalirkan rezeki, itu af'an Allah. Maka kita mengingatkan bila semayang 3 rakaat, semayang waktu maghrib ini, maka mengingatkan kepada kita sifat af'an Allah. Allah boleh hidupkan kita sekarang, Allah boleh matikan kita, Allah boleh berikan kita sihat, Allah boleh tarik sihat kita, Allah boleh tarik sihat kita. Ini semayang waktu maghrib. Di dalam kitab kita ini, manakala di dalam riwayat Musnad Imam Rafi'i tadi, semayang zuhur yang pertama yang dilakukan di muka bumi ini ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak kala Allah menyuruh menyembelihkan anaknya Nabi Allah Ismail, kemudian disuruh pula disembelihkan tebusannya iaitu kibas. Dan adalah seruan itu ketika waktu zuhur. Perintah itu ialah berlaku ketika waktu zuhur. Jadi kalau kita nak pergi ke Mina, di atas tu atau mungkin tu ada satu bentuk rumah kecil, itu tempat sembelih Nabi Allah Ismail AS yang dikekalkan sampai sekarang. Kalau kita daripada Arafah, daripada Muzdalifah, sebelah kiri atas bukit atau bukit. Maka semayang Nabi Allah Ibrahim AS barakat, yang pertama syukur kepada Allah Ta'ala sebab Allah tebuskan, tebuskan dengan kibas. Yang kedua, bagi membukakan duka cita anaknya. Awalnya, maka duka cita anaknya nak disembelih nak, tapi Allah telah tukarkan. Jadi syukur. Dan yang ketiga, menuntut kerana Allah. Jadi kenapa Nabi Allah Ibrahim sembelih? Kerana ini perintah Allah dan nak dapat kerana Allah. Jadi bila kita sembahyang waktu zuhur, semangat kita sembahyang zuhur ni 3-4 rakaat, rakaat ketiga tu menuntut keridaan Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menuntut keridaan Allah menyembelih anaknya. Dan yang keempat, kerana keadaan diberikan tebusan yang agak besar. Okay, Nabi Allah Ibrahim AS bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, وَفَدَيْنَهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ, dalam surat As-Saffat ayat 7, dan kami tebuskan akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas yang baru turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Kibas Habil yang turun daripada syurga, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail. Oleh sebab itu, semayang waktu zuhur ni mengingatkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila kita semayang ni, kita semayang yang diperintahkan oleh Allah ialah belakang makam Nabi Allah Ibrahim. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَنَّى, jadilah makam Ibrahim itu sebagai tempat semayang kamu. Sebab apa dikekalkan sampai sekarang? Ulama menyatakan bila kita semayang belakang makam Nabi Allah Ibrahim, Allah perkenankan segala doa Nabi Allah Ibrahim, Allah berikan keridaan kepada Nabi Allah Ibrahim, Allah berikan kelebihan kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu diberikan penebusan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nak melakukan ibadat yang mendapat keridaannya. Jadi bila kita semayang di belakang makam Nabi Allah Ibrahim, selepas kita tawaf ni, nak supaya ibadat kita ini diterima oleh Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, kita nak juga macam Nabi Allah Ibrahim mencari keridaan Allah. Dua ulama uraikan kenapa sunat kita semayang belakang makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الله بفرمان وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Ketika mana Allah telah menguji Nabi Allah Ibrahim بكلمات, banyak ujian Allah, banyak ujian Allah, yang antara yang terbesar sembelih anak.
fa'atammahunna. Semuanya Nabi Allah Ibrahim sempurnakan. Begitulah bagi orang yang mengerjakan haji, mengerjakan umrah, bila dah buat tawaf, semayang wakaf belakang makam Nabi Allah Ibrahim, kita juga kena, aku akan sempurnakan segala perintah perintahmu ya Allah, tanpa ada tanya-tanya lagi. Begitu. Dan seterusnya lagi, semayang fardu, dari semayang zuhur ya? Semayang fardu asar. Semayang fardu asar, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus. Ketika mana? Ketika dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan Nun. Dan ia di dalam empat kegelapan. Pertama, gelapnya kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang kedua, gelapnya air. Dan yang ketiga, gelapnya malam dan gelapnya di dalam perut ikan. Maka Allah keluarkan Nabi Allah Yunus AS pada waktu asar. Maka semayang Nabi Allah Yunus AS empat rakaat kepada mensyukuri nikmat Allah yang Allah selamatkan dia daripada kegelapan tersebut. Semayang qadul maghrib. Ini maghrib sama lagi tadi. Semayang qadul maghrib, iaitu yang pertama semayang qadul maghrib ini ialah Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa bin Maryam. Nama Nabi Allah Isa ini Isa ibnu Maryam bintu Imran ibnu Bashim ibnu Amun ibnu Misha ibnu Qarut Harzqiya ibnu Ahriq ibnu Mushim ibnu Hazaziya ibnu Amsiya ibnu Yaus ibnu Ahrihu ibnu Yahsin ibnu Yahfa Shata ibnu Isha ibnu Iyan ibni Rafi'am ibnu Daud alaihi salam. Itu nama-nama rupiah. Itu nama sehingga susur jalurnya bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Keturunan Nabi Allah Daud alaihi salam. Tak kala dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada kaumnya adalah ketika itu tergelapnya matahari. Maka pertamanya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Semayang maghrib ini menafikan selain daripada Allah itu bukan Tuhan. Yang mereka jadikan orang Kristian ini Trinity pun tak betul. Jadi Nabi Allah Isa ni nak tunjukkan Allah tu asal. Tak ada sekutu. Yang kedua, menafikan tuhmah yang dituhmahkan kepada ibunya Maryam yang telah curang. Dan yang ketiga, memberi kerana memberi bekas akan ketuhanan itu ialah Allah sahaja. Siapa yang boleh memberi mudarat, siapa yang boleh memberi manfaat? Allah. Oleh sebab itu, Nabi Allah Isa bin Maryam semayang tiga rakaat dan seterusnya lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Soal apa sebab dijadikan zuhur itu berkat? Tadi saya dah uraikan mengikut riwayat daripada Imam Rafi'i. Dalam kitab kita ni lain pula. Jawab, ada pun sebab zuhur empat rakaat tak kala jadi alam ini, maka Allah telah mendidik kepada anasir kejadian Adam. Mana yang anasir dia? Api, angin, lagi tanah, air ya. Air, angin, tanah, air, api, angin. Empat ni mesti ada dalam badan kita. Mesti ada. Banyak angin, kacau. Sifat tanah ada pada kita. Sifat angin pun berangin orang tua dia. Sifat air dia jadi lembut. Air ni pun kalau sifat dia, kalau sekali dia pahan air, habis. Angin pun kalau dia sepul-sepul, okey. Bertiup kejang. Sifat api ada pada diri kita. Panas. Sifat tanah ada pada diri kita. Maka sifat tanah itu tawaduklah kamu kepada Allah. Oleh sebab itu, kamu dicipta daripada tanah. Ada empat ini. Tidak boleh dipisahkan. Pertamanya air, nampakkan. Ada disebut. Kedua api, ketiga angin, keempat tanah. Maka melilit Allah Ta'ala kepada martabat yang di bawah. Martabat yang tiga, alam arwah. Ini alam roh. Alam amsal. Ini alam, ini saya telah uraikan dulu.
Al-Amsal, kemudian Adab Al-Islam sekarang ini. Ruh, kemudian pembentukan dalam iaitu janin, kemudian dilahirkan sekali. Nama dia Adab Al-Islam. Alam Islam ataupun alam syahadah, alam insan. Jadi kemudian alam insan, alam insan kita ni alam insan. Insan diambil kalimat uns. Ada ulama kata uns alam ketenangan. Maksudnya kalau kita ni mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, maka kita berada dalam alam insan. Kita kenal Allah, Allah berikan ketenangan. Kalau kita ambil daripada kalimat uns, uns jadi insan. Kalau kita ambil daripada kalimat nasya, macam mana pula jadi insan? Nasya yansa. Ha. Mana pergi ya dia? Mana pergi ya? Ha. Ulama bahaskan, kalau kita kata sumial insanu insanan linisyarihi, dinamakan manusia itu insan kerana sifat lupanya. Sebab lupanya. Oleh sebab itu diambil daripada kalimah nasiyah. Kalau nasiyah ada ya, terpaksa dihazabkan ataupun disebut dalam ilmu sorof ni diiklakkan dan juga ditaklilkan. Contohnya wajhun, wajhun waw jim ha, kemudian ditukar jadi jahun. Jahun, jahun yang bermegah-megah. Orang bermegah ni dia mesti tunjuk muka. Oh, itu bermegah. Disebut apa dinamakan jahun? Kerana asalnya wajhun, muka. Bahawa ni kalau orang malu dia tutup muka, kan? Kalau dia, ya ada kan dia muka ni, ada kan dia muka ni, nampak ni? Dia ulang bermegah-megah. Oleh sebab itu, ini disebut dalam istilah ilmu sorak, i'lan. Dalam bahasa i'lan. Dan juga taklid, iqlab. Dinamakan iqlab, ditukarkan waw, jim ha, jadi jim waw ha. Kerana waw ini bertepatan baris depan. Sekarang ni, ja berbaris atas. Tak sesuai. Maka ditukar. Jadi alif sesuai baris sebelumnya, jadi jauh. Asalnya jauh. Ini baiklah. Ada ulama mengatakan kalimat insani asalnya nasya dan dibuangkan dia tersebut, dijadikan alif jadi insan. Ini pandangan pertama. Ada pun dalam ilmu tasawuf, insan ini diambil kalimat uns, ketenangan. Alamul insan yaitu alam ketenangan. Ketenangan macam mana kita akan dapat ketenangan? Sekiranya kita kenal Allah, maka kita akan merasa ketenangan. Duduknya muka bumi ini dirahmati dan dari Allah Ta'ala, tenangnya dalam kubur dan tenangnya di akhirat nanti. Dua huraian di kalangan para ahli ulama, kalimah insan, alamul insan. Alamul insan sekarang kita alamul syahadah, alamul ajsad dan seterusnya lagi. Apa disebut lagi? Maka dijadikan Allah Ta'ala waktu zuhur empat rakaatnya, kerana di dalam insan itu ada empat musuh. Manusia bila dah masuk insan ni, dia ada empat musuh. Nafsu. Apa yang pertama? Nafsu. Dunia. Syaitan. Pertama hawa. Nafsu. Dunia. Syaitan. Sumyal hawa hawa li'annaha tahwi sahibah finnar. Dinamakan hawa kerana menempatkan tuannya ke nabi neraka. Itu hawa. Nafsu anil hawa. Sebab hawa, hawa, hawa. Nafsu ni dia ada nafsu. Nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kabilah, ada nafsu ammarah, ada nafsu mulhimah. Ini ada kategori nafsu. Dan di situ ada dunia dan juga syaitan. Kerana yang empat itu adalah pada insan, maka sebab itu dijadikan surah empat rakaat supaya kita didikkan nafsu kita bagi nafsu yang diridai oleh Allah. Farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, maka masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Ini huraian sujud tafsir isyarah.
Adapun tafsir menerusi hadis Nabi SAW telah kita uraikan tadi bahawa Nabi Allah Ibrahim AS yang pertama sembahyang fardu pada zuhur. Cukup setakat ini, mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jan ijtima'ana bilrahma wa ihtiraqana bilmaghfira wa khatimatana bilsa'ada wa alhimna rushda wal hikmah. Allahumma habibna fi salatil jama'ah wa zakirna bilmawti kulla sa'ah wa ashshurna ma'an nabiyyil Mustafa sahibil shafa'ah. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhaka bayna wa ahdina subula salam. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بعوانهم. اللهم عليك بأنصارهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم كما دمرت قوم عاد وثمود. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.